Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Dan setiap informasi yang saya sampaikan bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebagai tangan dan kakinya, dan yang akan menjadi pemimpin semua makhluk yang ada di seluruh penjuru langit dan bumi ini. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, keberadaan kekasih pilihannya itu masih menjadi misteri bagi banyak orang. Sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sebuah wadah yang terpilih yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat bersemayam ataupun bertajalinya induk daripada Nur Muhammad. Melalui wadah itulah, makhluk di bumi ini termasuk manusia bisa mengenal dan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad adalah jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini termasuk manusia. Tanpa melalui Nur Muhammad, manusia tidak akan pernah bisa mengenal Rabb-nya. Tanpa melalui Nur Muhammad, manusia tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli pada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad bersemayam ataupun bertajalli pada wadah yang hidup. Wadah yang hidup itulah sosok manusia pilihan Allah yang menjadi kekasih utusannya. Dan kehadiran seorang kekasih utusan Allah pada zaman sekarang inilah yang benar-benar pantas mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Kebenaran yang sebenarnya, bahwa pada setiap zamannya akan selalu ada dan akan selalu hadir seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna. Orang-orang yang telah sampai pada tingkat manusia sempurna itulah para aulia ataupun para manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk menjadi sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk kepada masyarakat manusia. Pada setiap zamannya, Allah akan bersemayam ataupun bertajalli pada wadah yang berbeda-beda sesuai waktu yang telah Allah tentukan sampai kapan wadah pilihannya itu menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Dan wadah pilihan Allah yang hadir pada zaman sekarang inilah yang benar-benar pantas mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Kebenaran yang sebenarnya, dari dulu hingga sampai pada zaman sekarang ini, setiap wadah yang menjadi tempat bersemayam ataupun tempat bertajalinya, setiap wadah yang menjadi kekasih utusan Allah, keberadaannya selalu tersembunyi, selalu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi keberadaan kekasih pilihannya itu dari gangguan para musuh-musuh Islam. Kebenaran yang sebenarnya, bahwa pada setiap zamannya, manusia-manusia yang menjadi utusan Allah, seperti para nabi dan rasul, pasti akan memiliki kelompok dan pengikutnya masing-masing. Begitupun kehadiran manusia utusan Allah pada setiap zamannya, yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasul, pasti masing-masing memiliki kelompok dan pengikutnya. Kehadiran sosok manusia yang menjadi khalifah Allah,
yang bergelar sebagai Imam Mahdi pada zaman sekarang ini, tentu saja beliau adalah sosok manusia pilihan Allah yang menjadi pewaris dan penerus kenabian ataupun kerasulan. Jika sudah menjadi pewaris dan penerus rasul, pasti beliau juga akan memiliki kelompok dan memiliki pengikut. Tidak mungkin beliau berjuang sendiri tanpa adanya sahabat-sahabat yang selalu setia menemaninya berjuang di jalan kebenaran yang sebenarnya. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW terdahulu, beliau memiliki juga kelompok dan pengikutnya. Dan orang-orang yang menjadi kelompok dari Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran yang sebenarnya, bahwa pada setiap zamannya akan selalu muncul manusia-manusia yang berjiwa kerasulan. Manusia yang berjiwa kerasulan itulah yang akan menjadi pewaris dan penerus rasul. Karena sosok manusia seperti itulah yang akan menjadi asisten rasul kita pada zaman sekarang ini. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Kebenaran yang sebenarnya, bahwa setiap Nabi dan Rasul masing-masing memiliki syahadatnya sendiri, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, yaitu penutup para Nabi. Jadi beliau memakai syahadat Nur Muhammad, sehingga kerasulan itu bisa diwarisi hingga akhir zaman. Buktinya saja bahwa Rasul akan selalu ada di tengah-tengah kita. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Wadah yang menjadi pilihan Allah yang mewarisi ruh atau jiwa kerasulan itulah yang akan menjadi pemimpin kita pada zaman sekarang ini. Karena ketika hari kebangkitan di Padang Mahsyar nanti, kita semua akan dibangkitkan secara berkelompok sesuai pemimpinnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya, di tangan kanannya mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan, dijolimi sedikitpun. Quran Surat Al-Isra ayat 71. Itulah kenapa kita harus tetap berusaha untuk mencari tahu keberadaan kekasih utusan Allah pada zaman sekarang ini. Jika kita sudah bisa berada dalam barisannya, berada dalam kelompoknya, tentu saja kita akan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah melalui wadah manusia yang menjadi kekasih utusannya itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa dipertemukan dengan sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.